sama Toto, welcome back tetap aja kita channel Balik Lagi Sama Resya. Hari ini kita akan membahas mobil Honda All New HR-V, salah satu mobil keluaran terbaru dari Honda. Nah, kemarin Auto Project sudah mulai spill beberapa aksesoris yang coming soon dan bahkan sudah ready bisa dipasang di mobil Honda HR-V kalian. Tapi sekarang kita akan membuat video yang lebih spesifik lagi untuk membahas aksesoris yang bisa dipasang di dalam mobil alias interior mobilnya si All New HR-V ini. Karena apa? Nggak cuma di bagian luar aja yang mesti digantengin, tapi di bagian dalam mobil juga mesti didandanin supaya bisa meningkatkan estetika tampilan mobil kamu dan juga bikin kamu makin nyaman dalam mengendarai si HR-V kesayangan kalian. Nah, kira-kira ada akses apa aja? Langsung aja kita move ke akses yang pertama. Nah, aksesoris yang pertama sudah ada panel inner handle. Ini adalah fungsinya untuk melindungi kalau misalnya kalian membuka pintu itu nggak sengaja kena kuku, dia tidak akan meninggalkan goresan-goresan yang bisa merusak si interior All New HR-V-nya. Bisa dilihat ya, ini OMP size banget, sudah sesuai dengan ukuran inner handle bawaan si All New HR-V ini. Dan pilihan warnanya juga sudah ada banyak banget, ada 3 pilihan warna. Yang kita pasang ini adalah warna black carbon. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka warna karbon, juga ada 2 pilihan warna lainnya, yaitu warna wood yang ada kayu-kayunya dan juga ada warna piano black. Jadi tinggal disesuaikan aja sama selera kalian. Pemasangannya juga super mudah banget, nggak bakal ngerusak bawaan si mobil All New HR-V-nya karena dia di belakang ini sudah ada double tip 3M-nya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi cari-cari double tip 3M lagi karena sudah disediakan di aksesoris ini. Oke, ini pertama adalah panel inner handle. Langsung aja kita move ke aksesoris yang kedua. Nah, selanjutnya aksesoris berikutnya adalah si panel armrest seperti race kemudian city hatchback. HR-V Auto Project juga mengeluarkan panel armrest ini untuk si mobil All New HR-V ini. Bisa dilihat ya, tampilannya jadi kece, tapi selain itu fungsinya juga bisa melindungi supaya kalau misalnya terkena goresan kuku ataupun kena kores nggak sengaja terkena barang-barang, bisa melindungi supaya si armrest bawaan All New HR-V ini nggak tergores ataupun jadi rusak. Nah, bisa dilihat ya, ini itu dia sudah sesuai banget dengan auto window bawaan si All New HR-V ini. Nah, di sini kita juga mau buktiin kalau misalnya si panel armrest ini nggak bakal mengganggu si fungsi-fungsi auto window dari All New HR-V-nya. Langsung aja kita buktikan ya. Ini ada beberapa tombol dan akan kita cobain satu-satu supaya membuktikan kalau misalnya semua ini tidak akan terganggu karena ada si panel armrest dari Auto Project ini. Kita coba, bisa terbuka, kemudian ini juga masih bisa berfungsi, belakang juga. Semuanya masih bisa berfungsi dengan baik dan tidak ada mengganjal sama sekali karena kita sudah pasangin si panel armrest Auto Project ini. Jadi terbukti banget selain melindungi, dia juga berfungsi meningkatkan tampilan tapi tanpa mengganggu si fungsi-fungsi dari mobil All New HR-V ini. Kemudian si panel armrest ini juga mempunyai 3 pilihan warna selain black carbon yang sudah kita pasangin. Kemudian ada pilihan warna lain yaitu warna wooden yang seperti kayu dan juga ada warna piano blacknya. Jadi tinggal sesuaikan juga dengan selera kali. Langsung aja kita move ke aksesoris berikutnya. Kemudian, Auto Project juga mengeluarkan aksesoris panel steering wheel. Bisa dilihat ya, tampilan setir mobil si All New HR-V ini jadi makin keren banget kalau misalnya udah kita pasangin si panel steering wheel ini. Nah, panel steering wheel dari Auto Project ini akan hadir dalam satu set, jadi kalian nggak perlu beli pisah-pisah. Ini dapat semua dari kanan, kiri, kemudian bagian atasnya, jadi kalian nggak perlu beli satu-satu. Dan ini juga tidak akan mengganggu si fungsi-fungsi tombol yang sudah ada di mobil All New HR-V ini. Ini coba kita pencet-pencet ya, dia tidak akan mengganggu sama sekali karena sudah OMP size banget aksesoris Auto Project ini. Kemudian tadi saya juga bilang kalau misalnya nggak cuma bagian luar mobil HR-V aja yang mesti didandanin, tapi bagian dalam juga mesti. Karena apa? Kalau misalnya kita berkendara ngeliat setir cakep gini, jadi kita kesannya akan lebih nyaman kalau bisa berkendara si mobil All New HR-V ini. Nah, ini menurut Tasya adalah salah satu aksesoris yang wajib banget kalian pasang di mobil All New HR-V kalian supaya tampilan mobil kalian jadi makin keren. Oke, langsung aja kita masuk lagi ke akses berikutnya. Nah, selanjutnya akses interior berikutnya adalah panel room lamp dan juga ada fan dashboard. Jadi kalau misalnya kalian beli, kalian akan langsung dapetin satu set, yaitu satu set untuk si panel room lamp ini. Kemudian ada 4 piece untuk fan dashboard ini, 2 di depan dan juga 2 di belakang. Jadi fungsinya ini benar-benar dia itu menambahkan estetika interior mobil All New HR-V kalian. Dan juga si panel room lamp ini dia juga tidak mengganggu si fungsi-fungsi lampu-lampu ini yang ada di atas mobil All New HR-V kalian. Karena bentukan aksesoris dari Auto Project ini sudah
IM fit size banget sama Honda All-New HR-V kalian. Langsung aja kita buktiin ya, kita nyalain lampunya. Dan si panel room lamp ini tidak mengganggu fungsi-fungsi lampu-lampu ini sama sekali. Nah, kita coba buktikan. Masih berfungsi dengan baik tanpa ganjalan apapun. Dan juga si panel room lamp dan juga fan dashboard ini pemasangannya sudah ada 3M-nya di belakangnya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi dan super-super gampang banget untuk pemasangannya. Dan tidak akan gampang jatuh karena perekatnya benar-benar bisa menempel sempurna di interior mobil kalian. Nah, untuk aksesoris ini dia juga mempunyai 3 pilihan warna. Ada warna black carbon, kemudian ada warna wooden atau warna kayu, dan juga yang terakhir ada warna piano black. Tinggal desain aja sama selera kalian. Langsung aja kita move lagi, ada akses apa lagi? Kita langsung move ke akses berikutnya. Nah, seperti yang kita tahu kalau misalnya mobil All-New HR-V ini sudah ada bawaan si center cup holder-nya. Makanya Auto Project langsung bikinin aksesoris buat panel center cup holder untuk mobil All-New HR-V ini. Bisa dilihat ya, yang tadinya itu dashboard-nya itu benar-benar biasa dan terlihat seperti hitam plastik. Tapi setelah kita tambahin aksesoris ini, jadi makin keren dan juga makin stylish tampilan interiornya. Bisa dilihat ya, kalau misalnya panel center cup holder dari Auto Project ini benar-benar OM fit size banget. Jadi sudah mengikuti si bawaan dari center cup holder si mobilnya. Ini dia mengcover sampai dalam, bahkan sampai di atas sini. Jadi benar-benar mengcover semua bagian center cup holdernya. Dan juga langsung aja kita buktiin kalau misalnya ini benar-benar OM fit size banget, dia nggak bakal mengganggu fungsi-fungsi tombol yang ada di center cup holdernya. Langsung aja ya kita coba, kita pencet. Tidak mengganggu fungsinya sama sekali, bahkan si electric brake-nya ini masih berfungsi dengan baik. Tuh, tidak mengganggu fungsinya. Jadi benar-benar selain menambah estetika, dia bisa multifungsi banget, melindungi kalau misalnya kita kejatuhan barang, dia tidak akan merusak si bagian center cup holdernya. Nah, center cup holder dari Auto Project ini punya 3 pilihan warna juga. Ada seperti ini yang sudah kita pasang, adalah black carbon. Kemudian yang kedua ada warna wooden atau warna kayu. Dan juga yang warna ketiga ini, dia adalah warna piano black atau glossy black. Tinggal disesuaikan aja sama pilihan selera kalian. Dan juga pemasangannya juga super mudah banget. Sudah ada double trip di belakangnya dan dia sudah merekat dengan sempurna. Kemudian di atasnya ada apa lagi? Langsung aja kita move ke atasnya ya. Nah, selanjutnya aksesoris ini di atasnya si center cup holder ini ada panel shifter. Seperti namanya, dia melindungi bagian perseneling gigi si mobil All-New HR-V kalian. Jadi kalau misalnya kalian nggak sengaja kena kuku atau kejatuhan kunci, kejatuhan barang, dia tidak akan merusak si bagian perseneling dari mobil All-New HR-V-nya ini. Jadi keren banget si panel shifter ini, dia mengcover keseluruhannya bahkan sampai bagian dalamnya, guys. Jadi udah pasti akan melindungi si bagian perseneling si mobil All-New HR-V kalian dan gak bakal takut kena gores-gores lagi. Ini juga hadir dalam 3 pilihan warna, ada warna black carbon seperti ini, kemudian ada warna wood dan juga ada warna glossy black. Tiga-tiganya benar-benar akan menampilkan dan juga meningkatkan estetika dari tampilan interior mobil kalian. Jadi tinggal disesuaikan aja sama selera kalian mau pilih warna yang mana. Nah, selanjutnya panel-panel ini sudah kita langsung aja move ke belakang. Nah, sahabat Toto, sekarang kita udah ada di bagian jok belakang si mobil All-New HR-V ini. Sekarang saya mau infoin, kalau misalnya si mobil All-New HR-V ini ada armrest tambahan di bagian kursi belakang. Makanya, Auto Project mengeluarkan aksesoris yaitu panel center cup holder dan satu set dengan panel center fan AC di bagian belakang All-New HR-V ini. Saya jelasin dulu untuk bagian si center cup holdernya. Jadi panelnya ini benar-benar melindungi bagian cup holder di armrest tersembunyi ini. Dia sudah mengikuti bagian-bagian bawaan dari si mobil All-New HR-V-nya. Jadi benar-benar OEM fit size banget dengan bentuk si center cup holder bagian belakang ini. Dan juga pemasangannya juga sudah super mudah banget karena ada double tip 3M-nya di belakangnya. Jadi dia sudah merekat dengan sempurna, nggak bakal copot-copot. Dan juga kalau misalnya kalian beli si panel center cup holder ini akan datang dengan satu set dengan si panel center fan AC di belakang ini, guys. Jadi kalian akan mendapatkan 2 piece sekaligus. Nah, langsung kita bahas untuk bagian center fan belakangnya. Ini juga sudah OEM fit size banget dengan si bawaan AC-nya. Jadi tidak akan mengganggu fungsi dari AC-nya sendiri. Kita langsung buktiin aja kalau misalnya kita goyang-goyangin, dia masih berfungsi dengan baik walaupun sudah dipasangin si panel center fan AC-nya. Tuh.
Jadi bagian belakangnya ini benar-benar stand out banget karena ada si panel tambahan dari Auto Project-nya. Dan si panel-panel ini akan hadir dalam 3 warna. Seperti yang bisa kalian lihat, ada warna black carbon, kemudian yang kedua ada warna wooden atau warna kayu juga, dan juga ada warna piano black atau glossy black. Tinggal disesuaikan aja sama selera kalian. Oke, ini untuk panelnya, langsung aja kita lanjut ke panel yang terakhir. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah panel rear console. Bedanya apa? Kalau misalnya tadi itu si panel cup holdernya akan satu set dengan fan AC, tapi kalau misalnya rear console ini dia akan menyambung dari bawah ke atasnya nih guys. Saya kasih lihat, kalau misalnya panel rear console ini dia akan menutupi bagian konsol bawah, si bagian belakang jok dari all new HR-V ini. Nih bisa dilihat ya, ini benar-benar OMV size banget. Jadi dia sudah menutupi bagian si konsol belakang ini dari bawah, bahkan dia menutupi semuanya dengan sempurna sampai bagian atas yang menutupi si bagian si fan AC-nya ini. Jadi dia ini dengan ini tuh benar-benar terpisah. Jadi kalian kalau misalnya mau beli satu set itu bisa, tapi kan harus check out untuk yang bagian center cup holder dan juga fan AC, dan juga tambahan satu lagi adalah si rear console belakang ini. Nah, ini juga hadir dalam 3 pilihan warna, ada warna yang black carbon seperti ini, kemudian ada warna wood dan juga warna glossy blacknya. Itu kalian tinggal sesuaiin aja, kalau misalnya semua panel interiornya bisa kalian satu laraskan dengan satu warna yang sejenis gitu sahabat Oto. Nah, panel-panel ini kenapa sih Auto Project itu membuatnya terpisah? Karena nggak semua orang itu mau mendekor bagian interior mobil itu semua dengan panel-panel. Makanya Auto Project menghadirkan secara terpisah supaya sahabat Auto bisa pilih-pilih nih mana sih bagian-bagian mana yang mau kalian tutupin dengan panel-panel gitu. Nah langsung aja setelah panel-panel selesai ini, kita masih ada 2 aksesoris terakhir. Langsung aja kita move ke aksesoris. Satu aksesoris yang bisa meningkatkan unsur keestetikan interior mobil adalah karpet. Bisa dilihat kalau misalnya before-nya benar-benar polos, hitam, dan juga gampang berdebu, tapi kalau misalnya kita pasangin karpet benar-benar meningkatkan estetik dari interior mobil kalian. Nah, sekarang udah kita pasangin karpet Max Matte 7D dari Auto Project, dan sekarang ini kita pasangin tipe yang diamond dan warnanya yang black, tapi memiliki beberapa pilihan lain, yaitu tipenya adalah tipe yang diamond ataupun solitaire, dan pilihan warnanya itu ada banyak banget, ada warna black, kemudian ada warna beige, ada warna brown juga. Kalian tinggal sesuaikan aja sama interior mobil kalian. Reksha jelaskan dulu, kalau misalnya untuk karpet Max Matte ini selain meningkatkan estetik dari interior mobil, dia juga benar-benar super fungsional karena bisa menjaga kebersihan dari interior mobil kalian. Nah, kalau misalnya untuk Max Matte 7D sendiri ini, dia memiliki coil matte-nya juga. Jadi sudah satu paket dengan coil matte-nya yang gampang banget kalau misalnya kalian mau bersihin. Karena apa? Karena dia sudah tersedia clip-clipnya. Jadi kalau misalnya kalian mau bersihin, tinggal dibuka aja seperti ini, ditarik dan dibersihkan. Kemudian kalau misalnya kalian mau pasang, gampang banget, tinggal dipasang aja sampai clip-nya berbunyi seperti ini. Nah, untuk karpet 7D-nya sendiri, dia itu benar-benar bahannya gampang banget kalau misalnya kalian kena cairan ataupun kotoran, tinggal dibersihin aja dengan lap basah. Ataupun dia ini juga sudah waterproof guys, jadi kalau misalnya kalian ketumpahan cairan, dia nggak akan ngerembes sampai bawah, sampai karpet beludru dari si mobil ini. Dan juga di bagian bawahnya ini dia sudah ada lapisan velcro-nya, jadi kalau misalnya dia sudah menempel di bagian beludrunya, dia nggak akan mudah-mudah tergeser dan bisa membahayakan kalau misalnya kalian berkendara. Kemudian yang paling fungsionalnya lagi adalah dia itu tidak akan mengganggu kalian gas ataupun rem. Indonesia buktiin ya. Tuh, dia tidak akan mengganggu sama sekali, jadi aman banget kalau misalnya kalian gunakan sehari-hari. Dan juga karpet Max Matte ini benar-benar odorless atau tidak akan menimbulkan bau, jadi aman banget kalau misalnya kalian setiap hari itu menggunakan mobil gitu sahabat Toto. Dan juga ini karpet Max Matte 7D ini dia juga hadir dalam satu set, bagian depan, bagian belakang, dan juga sampai bagasinya. Tapi bedanya adalah bagasinya dia tidak menggunakan lapisan coil matte-nya seperti itu. Nah, karpet Max Matte udah, selanjutnya kita akan move ke aksesoris yang terakhir. Nah, selanjutnya udah kita pasangin juga aksesoris LED footlight untuk mobil Honda, dan kebetulan udah kita pasangin juga di mobil Honda All New HR-V ini. Ini apa sih LED footlight itu? Ini adalah penambahan cahaya, jadi kalian akan mendapatkan 2 titik lampu yang bisa ditambahkan di bagian bawah atau kolong interior mobil Honda All New HR-V kalian. Jadi nanti in case kalau misalnya kalian kejatuhan barang atau sedang mencari barang di bawah interior di bawah jok mobil kalian akan mendapatkan tambahan cahaya, dan juga nggak perlu buka si front
sunroom lamp ini yang nantinya akan membahayakan kalian berkendara saat malam hari. Nah, si LED footlight dari Honda ini juga sudah socket to socket, jadi tidak memotong-motong kabel sama sekali. Dan kalau misalnya kalian beli set ini, kalian akan mendapatkan satu set kabel ties juga. Jadi nanti akan pemasangannya akan super rapi dan juga tidak akan mengganggu kalian saat menyetir, yang pastinya aman dipakai berkendara sehari-hari. Itu dia si LED footlight yang bisa menambah estetika interior mobil all new HR-V kalian dan juga yang pastinya fungsional. Nah, sahabat Toto, itu dia beberapa aksesoris yang bisa dipasang dan mempercantik interior mobil all new HR-V kalian. Buat teman-teman yang mau dapetin aksesoris-aksesoris ini, bisa langsung datang ke Auto Project Garage. Lokasinya ada di Ruko Sudari Square Blok I8 Cengkareng, Jakarta Barat. Ataupun kalau misalnya kalian mau beli online, juga bisa langsung cek aja e-commerce kita di Tokopedia dan juga di Shopee. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok kita di @autoproject, karena banyak banget informasi menarik tentang dunia otomotif di sana. Jangan lupa like, comment, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, supaya siapa tahu nih teman-teman kalian ada yang lagi nyari aksesoris-aksesoris buat mobil kesayangannya mereka. And jangan lupa di subscribe YouTube channelnya Autoproject. And thank you guys for watching. See you in the next video. Autoproject, bikin mobil auto keren. Bye-bye.